Halo guys, selamat jumpa lagi di channel kesayangan kita ini, Olnesia. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang unik baik dari dalam sampai luar negeri. Pada video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang 5 fakta menarik orang utan 7 kali lebih kuat dari manusia. Dan juga ada sejumlah fakta menarik lainnya yang pastinya belum kalian ketahui. Namun sebelum kita bahas satu persatu, apa saja sih keunikan dan juga fakta menarik dari sosok orang utan tersebut, maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel Olnesia dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Soal keanekaragaman hayati, Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati paling kaya di dunia. Salah satunya adalah keberadaan orang utan yang merupakan satu-satunya kera besar di Asia. Indonesia sendiri merupakan rumah bagi semua spesies orang utan. Selanjutnya ada hal yang sangat menarik guys. Ternyata orang utan memang sangat mirip dengan manusia. Mereka mempunyai sekitar 97% DNA yang sama dengan manusia. Bukan hanya sekedar itu saja guys, mereka pun mempunyai berbagai hal yang menarik untuk kita ketahui. Nah, dari berbagai sumber yang kami rangkum di tahun 2024, maka berikut adalah sejumlah keunikan dari orang utan. Yang pertama, terdapat 3 spesies orang utan dan semuanya ada di Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai 3 spesies orang utan. Mereka adalah orang utan Sumatera atau nama istilah latinnya Fongo abelium. Selanjutnya yang kedua, orang utan Kalimantan atau Fongo phygmaeus. Dan yang ketiga, orang utan Tapanuli atau Fongo tapanulensis. Orang utan Tapanuli guys merupakan spesies orang utan yang baru saja ditemukan di akhir tahun 2017 yang lalu. Seperti dikutip dari laman World Wide Fund for Nature, walau terlihat sama, namun ketiga spesies tersebut ternyata mempunyai perbedaan yang mencolok. Sebut saja untuk orang utan Kalimantan, mempunyai badan yang lebih besar dan bulu yang lebih gelap. Selanjutnya orang utan Sumatera mempunyai bulu yang lebih terang. Dan untuk orang utan Tapanuli, mempunyai kumis dan jenggot yang lebih menonjol. Dan ada hal yang menariknya lagi guys, walaupun baru ditemukan, ternyata orang utan Tapanuli adalah nenek moyang dari orang utan Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya di posisi nomor 2, 7 kali lebih kuat dari manusia. Berapa beban yang bisa diangkat oleh manusia? Rata-rata manusia kesulitan untuk mengangkat beban yang setara dengan berat tubuhnya. Sekalipun bisa, dibutuhkan latihan rutin dan lama untuk bisa mengangkat beban setara berat tubuh kita. Akan tetapi guys, untuk orang utan secara alami, mereka bisa mengangkat 2-3 kali berat tubuhnya. Seperti dikutip dari website Weird Explainer, orang utan 7 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan manusia. Mereka mempunyai kekuatan gigitan 600 PSI alias 2 kali lebih kuat dari gigitan macan tutul. Mereka pun mempunyai kekuatan genggaman setara 273 kg. Sedangkan untuk manusia, hanya mempunyai kekuatan genggaman setara 33 kg. Apabila diadu, sudah sangat jelas manusia akan kalah telak. Namun beruntungnya, orang utan adalah satwa yang cinta damai dan tidak suka mencari masalah. Selanjutnya nomor 3, primata terpintar setelah manusia. Seperti dikutip dari laman AZ Animals, orang utan merupakan satu-satunya spesies yang diketahui mampu berbicara tentang masa lalu. Hewan lain tentu mempunyai ingatan masa lalu, namun hanya manusia dan orang utan guys yang bisa berkomunikasi melalui bahasa untuk membicarakan masa lalu kepada sesama jenisnya. Selanjutnya ditambah lagi,
Orang utan adalah salah satu dari sedikit spesies yang bisa memanipulasi lingkungan lewat penggunaan alat. Apabila diukur, kemampuan orang utan dalam membuat alat melebihi kemampuan anak kecil. Kemampuan tersebut menunjukkan apabila orang utan mempunyai memori jangka panjang yang memang sangat baik. Selanjutnya, fakta unik nomor 4, yaitu satwa arboreal terbesar di dunia. Seperti dikutip dari laman Smithsonian Magazine, orang utan adalah satwa arboreal terbesar di dunia. Mereka menghabiskan lebih dari 70% waktunya di atas pohon. Perlu diketahui, berat orang utan sendiri dapat mencapai 100 kg untuk yang jantan dan selanjutnya 50 kg untuk betina. Tidak ada satwa arboreal lain yang mempunyai berat setara orang utan. Maka dari itu, guys, mereka mempunyai panjang lengan ke lengan sepanjang 2,2 meter yang membantunya berayun dari satu pohon ke pohon yang lain. Walaupun pastinya orang utan terlihat lambat, faktanya mereka dapat berlari sampai 64 km per jam, dua kali lebih cepat jika dibandingkan dengan manusia tercepat saat ini. Selanjutnya, fakta yang terakhir, di urutan nomor 5, terancam punah karena deforestasi dan perdagangan satwa ilegal. Walaupun mereka menjadi kebanggaan masyarakat atau negara Indonesia, namun ternyata populasi orang utan dalam kondisi yang sangat kritis. Seperti dikutip dari laman Worldwide Fund for Nature, dalam 75 tahun terakhir, populasi orang utan mengalami penurunan yang drastis banyak 80%. Sekarang hanya tersisa sekitar 100.000 orang utan Kalimantan dan 7.500 orang utan Sumatera. Bahkan orang utan Tapanuli hanya tinggal 800 ekor saja. Deforestasi dan perburuan liar sendiri memang masih menjadi faktor utama menurunnya populasi orang utan. Seperti dikutip dari Save the Orangutan, sekitar 6.000 ekor kera besar ditangkap dan dibunuh secara ilegal setiap tahunnya, di mana 70% diantaranya merupakan orangutan. Orangutan adalah kerabat terdekat manusia, dan ia berperan dalam menjaga hutan kita agar tetap lestari. Maka dari itu, guys, kita tidak boleh membiarkan mereka sampai punah. Nah, itulah penjelasan kami tentang 5 fakta menarik orangutan. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.